Sapa sapa iki sapa sapa? Sapa? Ti Siti. Ayo ngapain dulu, cintai monggo. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya. Kula aturaken kunjuk jenenganipun Rama Ki Haji Agus Ulinoha. Sumangga nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghiri muhajjalin attahirin gambin fi'adin alilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idhillah wallahu ma'asabirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد حضرة المحترمون والمكرمون بور عليم بور كيائي الذين هم ورثة الأنبياء yang saya ta'zimi, yang saya hormati, ngarsanipun simbah Kiai Haji Masturi ingkang tansah kula hormati sangyaning para alim, para kiai, para masyayikh, muallim, murabbi ingkang tansah kula hormati, keluarga besar, para pepundin, para luhur wontening sumur arum. Kayu harum kayune layu, kayu harum godhonge layu, sumur arum I love you. Alhamdulillah, yang saya hormati keluarga besar Ranting Sumur Arum, keluarga besar PAC Grabak, Dewan Suriah Tanfidiyah, Ibu Muslimat Fatayat, GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU seluruhnya, organisasi agama ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati keluarga besar Polro Luhur, sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang tansah kula cadhong barokahipun. Yang saya hormati, yang saya ta'limi, yang saya banggakan para santriwan santriwati wali santri, tidak lupa keluarga besar pemerintah wonten ing Forkombinsa Kecamatan Grabak, yang terhormat Ibu Camat Ibu Sri Lestari. Oh, Sri U Utari. Kurang ngertose wae midangete Sri Ibu Sri Utari. Pilenggah pundi Ibu? Grabak mawon. Yang saya hormati Ibu Sri Utari dan seluruh keluarga besar Forkombinsanya dari jajaran Polsek, jajaran Koramil, Bobo Kapolsek, Bobon, dan Ramil yang saya hormati, Babinsa, Babinkamtibmas, jajaran TNI Polri. Yang terhormat Kepala Desa Sumur Arum, Bapak Handoyo. Ingkang tansah kula hormati Pak Puji Hardoyo. Hardoyo. Seluruhnya yang saya hormati pemerintah desa Pak Puji Hardoyo. Seluruh perangkat, dewan perangkat, KB perangkat, semua perangkat dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar. Sah. Yang saya hormati keluarga besar panitia, yang saya hormati moro rawuh kakung semua wono putri rahimahumullah. Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil kiamah kelak. Amin. Allahumma. Ibu camat, Pak Lurah yang saya hormati dan seluruh masyarakat yang saya banggakan. Kanti sholawat salam Allahumma salli ala Muhammad. Mboten atau bukanlah sebuah kesalahan, karena yang terjadi di masyarakat saya pernah ketika ngaji acaranya di lapangan, kemudian anak-anak muda karena mungkin pecinta sholawat nggowo gendera gedene sasigar jagat paribasan ombone ora jamak-jamak. Ketika seneng sholawat saya melu bunga. Ketika anak-anak jadi pecinta sholawat kulo seneng ora lumrah-lumrah. Tapi ketika saya mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad, ternyata anak-anak kita dengan semangatnya, dengan serentak mengucapkan sallu alaih. Kulo mengapresiasi semangatnya. Jos, pemuda
pada seneng solawatan. Saya mengapresiasi betul ono bocah kok seneng solawatan, ono pemuda kok seneng solawatan, kulo seneng bunga yang ora jamak-jamak. Tapi semangat itu sebanding lurus dengan ilmu yang dicari. Orang mung semangat saja, gubrak-gubruk, tapi tidak mengetahui apa isi dari kajian kiai yang ngendika. Begini, ketika saya mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad, ada di antara kita yang menjawabnya bocah mat, itu jawabnya napa? Sallu alaihi. Kalau kita, saya mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad, kok jawabannya adalah sallu alaihi, mungkin karena semangatnya atau mungkin karena belum tahu, kan kita juga tidak tahu, kita tetap husnuzon saja. Kalau saya ngucap sallu ala Nabi Muhammad, kok jawabannya adalah sallu alaihi, Pak Lura, berarti itu adalah kalimat perintah, perintahan. Saya perintah, tapi saya juga dibalik perintah untuk membaca sholawat juga. Saya perintah jenengan sallu ala Nabi Muhammad, kalau jenengan jawaban ke saya sallu alaihi, berarti itu jawabannya juga penjenengan merintah sholawat kepada saya juga, malah balik perintah. Karena kalau kita terjemahkan artinya begini, saya mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad, bersolawatlah kepada Rasulullah Muhammad, saya perintah jenengan pun solawat. Kalau jawabannya sallu alaihi, berarti itu artinya adalah solawatlah kepada jeng Nabi, bersolawatlah kepadanya, bersolawatlah kepadanya. Lah pun di solawate, kulo perintah malah jenengan balik perintah kepada saya, malah jenengan juga balik perintah. Lah harusnya bagaimana? Sallu ala Nabi Muhammad, jawabannya adalah, nah, jenengan mau solawat aja malah balik perintah, orang malah ngucap sallu alaihi. Kalau sallu alaihi, berarti pada baik jenengan merintah solawat kepada yang memberi perintah untuk solawat. Satu, bukan kesalahan fatal, tapi apiknya, bagusnya, saiknya, saini adalah, ayo kita ngaji, benahi bareng. Satu, poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita sholat maghrib, selesai sholat bersama para jamaah, akan bubar sholatnya kita, akan kita reguduk pulang rumah masing-masing, kita akan moco sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kalau sambil salaman-salaman, wonten sing niku, kalau ngejumeneng nanteng moco sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu-ibu tanya, Mas Ulin, saya mau tanya. Saya jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Napa bu? Anu Mas Ulin, saya bingung. Bingung apa? Kalau saya ikut ibu-ibu grup Yasin Tahlil Solawatan, kadanglah saya juga ragu-ragu, Mas Ulin. Ragu-ragu napa toh bu? Ragu-ragunya adalah ketika saya solawatan itu wassalam apa wasalim? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa wasalim ya Mas Ulin? Begini bu. Cara ibu, sallallahu ala Muhammad, wassalam atau wasalim? Jawabannya, wassalam apa wasalim? Wasalim apa wasalam? Rumusnya begini bu, kalau depan fi'il madhi, maka belakang atofnya adalah juga fi'il madhi. Kalau depannya fi'il amr, belakang juga fi'il amr. Ojo diwolak-walik. Kalau depannya sholat, belakangnya wasalam. Kalau depannya sholli, belakangnya wasalim. Faham? Depannya sholat maka belakangnya wasalam, depannya sholli maka belakangnya juga wasalim. Contohnya pada kalimat sallallahu ala Muhammad, maka belakangnya sallallahu alaihi wasalam, karena sholat sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasalam, pakainya wasalam. Nomor dua, intinya rumusnya adalah kalau depannya fi'il mati, belakang juga maktufnya juga fi'il mati. Ojo diwolak-walik. Depannya sholat, belakangnya wasalam. Depannya sholli, belakangnya wasalim. Ngeten nggih, Bung? Nomor tiga, kalau kita moco kunut. Nah, yang terjadi di masyarakat begini. Kalau kunut, belakang, kalimat belakang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, wa barik wa salim. Itu yang sering terjadi, Malura.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ini yang salah. Yang betul bagaimana? Ya rumus kedua tadi, depannya sholat, belakangnya wa salam. Depannya sholli, belakangnya wa salim. Berarti kalau kita kunut akhir adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi, boten wa barik wa salim, tapi wa baraka wa salam. Nggih, karena depannya sholat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Nggih. Bukan kesalahan fatal mboten. Kulo seneng ana lare-lare padha nggawa gendera seneng selawatan jos. Hebat, tapi langkah baiknya setelah kita punya semangat tinggi, tapi juga ojo mung seneng semangat-semangatnya saja, tapi barokan dere selawatan, yun dere kajian, yun dere ngaji, minta tambah ilmu ni berkat dunia akhirat ya Allahumma. Oke, sebelum kita ngaji sarangan, kita buka dulu dengan bacaan selawat Bu Camat. Saya ambil kutipan dari kitab Durratul Fawaid karangan Bu Nyai Hajjah Ummi Sa'adah Meranggen Al-Futuhiyah. Ben kita semua masyarakat Sumur Arum, masyarakat Dusun Kru Kruwet dibaringi berkah lujeng selamat, aduh sekang penyakit mumelo, aduh sekang barang sing ora apik caket kalon kebagusan dunia akhirat Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sarang Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Menyebut inga Allah ingsun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti Rahman lan salam katur jenabi sarta keluarga sahabat Nabi. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya tugas nyembah marang bendoro supaya selamat lan bahagia. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi J.
dipercaya pangeran siji micita ono kang nyekutroni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikukuh kabeh dawuhe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Assalamualaikum Muhammad. Allahumma sholli alaihi barokah metri bumi metri desa nyuwunaken Allah kelawan kesaenan barokah wilujeng selamat tebih rubeda memolo tebih penyakit 2022 kemarin kabeh penyakit sebel buyeng rubeda masalah ruwet tinggal kabeh. Masuk 2023 mingkari seger warase berkah keluargane keturunan soleh-soleh dzuriyah rezeki sing kada barokah keluarga sakinah mawaddah rahmah barokah masyarakat Gerut masyarakat Sumurarum grabak sekitarnya Allahumma bi barokatil fawah melalui dagang barokah dengan perdagangan barokah dengan jual beli barokah dengan perdagangan ada transaksi karena ada transaksi sehingga adanya omong seomong antara penjual dan pembeli. Nomor dua setelah perdagangan adalah para wali lewat jalur pesantren. Jalur dandani akhlak, dandani Islam wonten ing tanah Jawa. Nomor tiga lewat jalur perkawinan. Maksudnya jalur perkawinan adalah ketika seorang wali waktu itu, seorang ulama waktu itu di tanah Jawa yang mayoritas belum muslim, Islam belum merebah luas, maka masyarakat Jawa bahkan putri raja-raja Hindu, raja-raja Hindu dinikah oleh wali. Di antaranya ada yang namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu adiknya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokon di Sunan Gresik. Sunan Gresik putrane Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir Syekh Jumatil Kubro makame teng Trawulan Troloyo Mojokerto. Maulana Ishaq menikah dengan Dewi Sekar Dadu. Menikah dengan Dewi Sekar Dadu itu Sekar Dadu itu adalah putri Raja Blambangan, Ratu Ning Wong Hindu, Raja Blambangan. Namanya Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Rojo ing Blambangan namanya Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Anak wedok namanya Dewi Sekar Dadu. Dinikah oleh Maulana Ishaq. Pernikahan itu punya putra namanya Ainul Yakin. Terkenal Sunan Giri. Kemudian Maulana Ishaq menikah lagi dengan Syarifah Pasai. Punya putri dari pernikahan itu namanya Siti Saroh atau Dewi Saroh. Dinikah oleh Raden Mas Said Jeng Sunan Kalijogo. Punya putra namanya Raden Umar Said terkenal Jeng Sunan Muria. Artinya adalah ketika seorang ulama, ketika seorang wali waktu itu menikah dengan putri raja yang notabene punya kekuasaan lebih, ketika menikah dengan orang Hindu, menikah dengan putri rojo bangsawan Hindu, mungkin wong tuane belum Islam, mungkin orang tuanya belum masuk Islam, tapi ketika anak wadon dipet bojo, anak wadon dipet istri, maka otomatis insya Allah istrinya
masuk Islam, anak-anaknya, anak putu, buyut, canggah, waring, udek-udek, kantung siwur, tarangan, bodol, sampai bawah semuanya, yo masuk kepada Islam. Dan itu dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Kaya Syekh Jumadil Kubro punya putra yang namanya Maulana Ishaq, punya kakak yang namanya Sunan Gresik. Gresik punya putra namanya Maksinten Sunan Ngampel, Sayyid Ali Rahmatillah. Sunan Ngampel punya putra Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Bonang punya adik namanya Sayyid Syarifuddin Raten Qasim Sunan Derajat. Bonang Derajat punya murid namanya Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo niku punya murid kathah, di antaranya adalah Mbah Cokro Joyo Sunan Geseng. Sunan Geseng ilmune mudun kepada Pangeran Benowo, Pangeran Benowo kepada Pangeran Sambu Lasem, Dalia Lasem kepada Mbah Jabar Tuban, ilmune turun kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada siapa turun, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Syekh Abdul Wahid Solotigo, kepada Mbah Khairon Purwodadi, kepada Hadrotu Syekh Ash'ari, kepada Inggang Putra Hadrotu Syekh Hashim Ash'ari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Inilah bukti, inilah sabab piyayi Nahdiin ora utik-utik ajarane wali songo, karena wong NU berpegangan kepada ajaran dari waline Allah yang sananya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Nomor dua, saya yakin kulo mantep yang hadir setumblak-blak ngateni iki kulo mantep. Sing hadir adalah orang-orang yang insya Allah bejatunya nih beja akhirate. Soale orang kabeh apa? Keplok-keplok kaya doro wae. Soale orang kabeh, orang itu diparingi beja. Kita piyayi grabag dengan Mekah Madinah kaya ngopo aduwe, butuh pesawat, butuh kapal, nyebrangi segoro, nyebrangi gunung, munggahi gunung, sampai nyebrangi pulau-pulau benua pun kita seberangi, hanya ingin kepethuk kepada Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, wong nang kono ono inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubaraka, bangunan awal sing diberkahi Allah wujude Ka'bah. Atau yang kaya ngopong gerabak sumur arum keruwet dan sebagainya, kita semua dengan Kanjeng Nabi. Kita itu bukan sapa-sapa ini Nabi loh. Ponakane yo bukan, anake yo pemeneh, tonggone bae mbok mboten, besane misanan bae mboten, pamane nggih mboten, tapi kita yang utuh sapa-sapane Nabi, jauh dari Nabi, adoh saka Nabi. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa menyaksikan acara malam hari ini dari hormat, dari gayeng, dari selawat, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lah ini terkadang kita mampu membedakan sholat sholli wassalam wassalam ya karena ilmu, pun kita membedakan Muhammad dar sama Muhammad dur juga ada ilmu nih. Bapak-bapak, Mas Ulin, kulo nek tahlilan kadang lah sok bingung, kenapa sih pak? Muhammad dar Rasulullah apa Muhammad dur Rasulullah, Mas Ulin? Ya kayak tadi ditanyakan sholat dan sholli wassalam dan wassalim, Muhammad dar Rasulullah apa Muhammad dur Rasulullah. Sing bener pun ibu, Muhammad dar napa Muhammad dur? Kabeh-kabeh bener. Sholat ya bener, sholli bener, Muhammad dar bener, Muhammad dur juga bener. Bedanya adalah tempatnya. Tempatnya kudu tadi. Kalau tadi di awal sholat ketemu Nabi Salim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim, berarti itu namanya sholawat sungsang. Kebalik, sholat kodatini wasalim, sholat ya wasalam, sholat ya wasalim. Sama halnya dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah ya dipakai, Muhammadur Rasulullah juga dipakai. Bedanya apanya? Bedanya adalah tempatnya, lokasinya harus tepat juga. Kapan pakai Muhammadar, kapan pakai Muhammadur? Pakainya Muhammadur pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kapan menjadi Muhammadar? Menjadi Muhammadar apabila di awal kalimat ada inna atau anna. Contohnya wong syahadat,
Contohnya wong adzan ono subjeknya ana atau inna. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Anna maka belakang pakai Muhammad dar Rasulullah. Muhammad terjadi Muhammadar ketika depannya ada kalimat inna atau anna. Adzan misalkan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lah iyo sampai Mekah le adzan. Kapan pakai Muhammadar, kapan pakai Muhammad lo ngono kuwi yo ana ilmune. Niku bapak-bapak yang tanya, bapak-bapak tahlil. Lah niki anak-anak tepeki lare-lare kulo, anak-anak kulo lare tepeki kulo matur. Mas Ulin, Dek, saya kalau sholat kadang kala bingung. Bingung apa? Karena kita sholat esi mikirin dunyo. Allahu akbar. Tak 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 ulato-lato. Wong sholat esi mikirin lato, lato Allahu akbar. Tak 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 bocah berisik ngono. Esi mikirin lato, lato Allahu akbar. Ting 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 ting. Oh bakso. Kita sholat masih mikir perkara dunia. Mulanya perkara sholat kadangkala kita sok lupa. Mulanya sampai ada kalimat sujud syahwi mergo karena kelupaan kita. Loh, kita sholat Allahu Akbar. Kisesuk nampo BLT apa orang. Sholat mikiri BLT, ngerti artinya BLT? Bantuan langsung telas. Memberakan apa? PLT kudune nggo tumbas beras malah nggo tumbas emas. Nah iya. Nggih napa nggih? Nggih. Lah masyaallah nggih. Lah niki salat Mas Ulin kalau saya maca juz amma Mas Ulin napa nak ketika surah inna anzalnahu fi lailat. Lah saya pengen Mas Ulin itu pakainya lailatul apa lailatil Mas Ulin? Pakainya apa bu? Tul apa til? Sini bagian sini. Pakainya tul apa til? Tul. Tul apa til? Til. Oke, okay, oke. Okay. Ibunya seneng tul, bapak seneng til. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lo ini sini tul sini til. Tul apa til? Inna anzalnahu fi lailat. Ono sing tul pak. Ono sing seneng tul-tulan iki. Kalau bingung nak, nggih Mas Ulin, mulane ono ngaji perkara huruf-huruf hijaiyah. Udah gak ono nahwu sorof, juga ngerti atof, ngerti maktof dan sebagainya sampai ada huruf jer. Kapan nane ono huruf jer, maka belakangnya jadi ketemu nih kasroh. Huruf kas, huruf jer kan ada beberapa. Ono ala, ono ila, ada min, apalagi fi, lah ini kita masuk fi, kaf, ba, an, ani, anin nabi misalnya. Kapan jadi kasroh? Ketika ngerepen huruf jer. Lah kelingan jer Mas Ulin, nggih. Fi termasuk huruf jer. Menar berarti nik depane fi, belakangnya ketemu nih kasroh. Fi kan di kasroh fa fathah fa fa kasroh fi fa dhamma fu fa fi fu. Fi berarti kelingannya di kasroh, maka nek ono huruf jer belakangnya juga kasroh berarti nek fi pakainya lai latil karena fi inna anzalnahu fi lailatil. Gak percaya buka Qur'ane lailatil. Wa ma adraka ma lailatul mboten til. Mbok senenge til bapak. Wong ayat keloro tul. Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul. Ayat ketiga tidak ada huruf jar, maka sama lailatul qadri khairum min al. Jadi sing til mung ayat pertama.
pertama. Kenapa? Ketemu huruf jer. Fi. Sopo ketemu jer, maka dadi majrur. Dadi nekas kasroh ngoten. Dadi opo-opo dicekeli karo ilmu. Kita itu bukan sopo-sopo nabi. Ponakan ya bukan. Anaknya juga bukan. Saya ulin Cilacap atuh soko nabi 1400 tahun yang lalu. Jangankan kanjeng nabi, misalnya bersama Sunan Kalijogo, Mojopahit berdiri tahun 1293 Masehi. Demak Masjid Agung berdiri tahun 1401 Masehi. Pangeran Diponegoro lahir tahun 1785 Masehi. Ulin lahir tahun 2000 Masehi, Pak Lurah. Loh, Sunan Kalijogo ngedeno Masjid Agung Demak, Demak Bintoro niku tahun 1401 Masehi. Majapahit berdiri tahun 1293 Masehi. Pangeran Diponegoro niku lahir tahun 1785 Masehi. Saya lahir tahun 2000 Masehi. 2000 berarti sekarang umur saya 22 tahun, Bu Camat. Saya lahir tanggal 27 bulan 4 April tahun 2000, berarti umur saya 22 tahun. Atuh soko kanjeng nabi umure, jarak wektune, jarak tempat ya sama. Gerabak Mekah Madinah, Cilacap Mekah Madinah 9 jam 10 jam naik pesawat koyo ngopo atau belum yang pakai kapal berbulan-bulan sampai ke Mekah Madinah. Tapi alhamdulillah kita yang bukan sapa-sapane nabi, kita sing utus sapa-sapane kanjeng nabi, ponakan ya bukan, tonggone ya babar belas. Tapi kita detik ini, hari ini, detik malam hari ini dijabah karo Allah doanya bisa ngam mbah agama Islam. Allahumma Imam Ghazali dawuh, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qona abihi. Beja kemayangan masyarakat sumur harum, beja kemayangan masyarakat gerabak sekitarnya, beja kemayangan sing rawuh pada malam hari ini sapa wonge, wong sing dituduhaken oleh Allah lantaran agama bener, wujude agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Beja kemayangan opo Islam? Islam iingin es selamat elaksanakan ajaran Muhammad. Nopo ajarane Rasul Muhammad? Isa es subuh es luhur asar es maghrib salat dilakoni mislu khamsi salawati karena harin jarin ala babi ahadikum kasirul ummah. Lima waktu salat ibarat lirkat dio upamane wujude sendang kali bengawan sing bening suci banyune. Ono kali bengawan bening suci putih banyune sejuk, mili-mili ono sak ngarepe umah ibune weruh, ono wujude sendang bening suci banyune jegur sedina sewengi, adus sedina sewengi ping limo, resik nopo mboten? Keriput ngresik nopo mboten? Koyote ning lakoni salat lima waktu, nglakoni salat zuhur ben urip makmur nganti tekan jroning kubur. Umpama ana dosa subuh sampai zuhur dosane di ngapura. Nglakoni sembahyang asar ben urip ora kesasar. Nglakoni salat asar antarane zuhur sampai asar ana dosa, dosane di pangapura. Nglakoni sembahyang maghrib mumpung isi padha urip ngibadah sing do tertib. Umpama ana dosa antarane asar maghrib dosane di pangapura. Lakoni salat isya ben urip kepenak munggah swarga Allah taala. Lakoni salat isya umpama ana dosa maghrib sampai isya dosane di pangapura. Muter terus warka udauron, ojo pedot salate, ojo pedot ojo bolong salate, dijogo temenanan istiqomah ibadah. Warka udauron, warka uruku osopo siro dauron, muter ojo pedot salate ojo bolong-bolong. Cara bahasa Sunan Kalijogo, salate ojo bolong-bolong, muter aja pedhot, warka udauron datine Raden Werkudara. Werkudara nom-nomane namanya Raden Bratasena. Itu maknanya adalah orang yang
yang ditampa sholatnya adalah kudono bekasnya di masyarakat. Apa? Akhlake, tata kramane, lesane, musanil mulane, berkudoro nama nom-nome, jenenge, raten broto seno, bahasa Arabe baror ta saunan, baror bagus ta apane saunan atine. Wong nek apik atine, apik segala-galane, apik lesane, apik tata kramane, kaya masyarakat sumur arum Allahumma. Lesani titoto werkudoro dapat toso banyak bicara, werkudoro gede dhuwur persis kulo. Pak polisi gemuyu nih. Ya rada setengah ngenyek jane Pak polisi ini. Rada setengah ngenyek Pak polisi masyaallah. Iya, gede dhuwur Brotoseno gede dhuwur. Suarane yo gandem. Brotoseno gede dhuwur. Iyo Brotoseno, iyo Gajah Seno, iyo ngoten Pak polisi. Iyo Brotoseno, iyo Gajah Seno, iyo Jagal Wilowo, iyo Pudhut Pujogiri Kanjeng Ibu. Orangnya tidak banyak bicara, sekali bicara geterno ati, sekali bicara gawe marem ati mergo saka akhlake Allahumma. Salat wa kana aisyuhu kafafan, dicukupi kabeh kebutuhan. Kalau kita ngugemi agama Islam dilakoni perintahe Allah, syaratnya nomor 2 wa kana abihi atine ndrimo, asyukru ala nikmat, seneng syukur nikmate Gusti Allah. Menungsa nuruti nafsu lir kaya umpamane gunung tanpa tutugan, gunung yang tidak ada puncaknya, gunung sumbing dhuwur kaya ngapa ada ujungnya. Gini kula gunung selamat dhuwur kaya ngapa ana ujungnya, ada pendakian, ada orang-orang sampai ke puncaknya. Tapi manusia kaya dene gunung tanpa tutugan, manusia gunung yang tidak ada ujungnya. Gayu siji duwe siji kepengin loro, duwe loro kepengin telu, duwe telu kepengin papat, duwe sepeda kepengin bentor becak motor. Becak motor kurang rodane telu, genep no setunggal dadi papat. Mobil, mobil kurang tumbas ambulan. Nah, jarene ben ora macet. Ambulan, apa ambulan kurang? Kurang tumbas kontainer. Kontainer kurang tumbas pesawat. Manusia dituruti nepsune, ora ono rambung-rambunge. Mulane yang nama Kanjeng Nabi dawuh, laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya sugih, sejatining sugih bututu ing dalem bondo, tapi yang namanya sugih ing dalem ati sing kebak syukur karo nikmate Gusti. Lah malam hari ini kali Pak Lurah masyarakatnya dalam rangka derek nyuwun selamat karo Allah lantaran syukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sopongi syukur tambah nikmati kufur dan jam kelawan bendune Gusti Allah. Muka-muka berkah barokah dere-dere tasyakuran, dere-dere kita metri bumi metri desa Allahumma. Ada anak nabi ning ora selamat, ada istri nabi ning boten selamat, nganti mati ne menolak benaran. Ati ini orang didodok karo Gusti Allah. Kita sapa-sapanya nabi bukan, tapi ati ini didodok karo Allah. Anak nabi sinten? Kan'an bin Nabi Nuh alaihi salam. Sampai matinya Kan'an ati ini atos, orang didodok karo Gusti Allah. Istri nabi, istri Nabi Lut alaihi salam. Istri nabi Nuh alaihi salam. Sampai matinya istri nabi ati ini atos, orang didodok ati ini karo Allah. Paman Nabi satu Amr bin Hisham. Siapa itu? Abu Jahal. Paman Nabi melihat wajah Nabi, mendengarkan tutur kata Nabi, melihat kelahiran Nabi secara langsung, melihat mujizat Nabi secara langsung, tapi ati atos, tetap atos. Allah tidak bisa, Allah tidak memberikan hidayah. Allah nutup atinya Abu Jahal sampai matinya Abu Jahal dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min. Abu Jahal, paman Nabi melihat wajah Nabi, paman Nabi melihat wajah Nabi, melihat mujizat Nabi, mendengarkan langsung tutur kata Nabi, mendengarkan mujizat langsung secara langsung Nabi, hebat. Tapi sampai matinya Abu Jahal, orang didodok hati ini karo Allah. Nomor 2 ada yang namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu nama panggilan. Yokoyo Joko Tingkir. Joko Tingkir itu nama panggilan. Nama aslinya Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwi
Joyo nama panggilannya Joko Tingkir. Cuma kita kawelaku Joko Tingkir ngombe dawet. Ya iya. Joko Tingkir. Sunan Kalijaga nama panggilan Raden Mas Said. Sunan Muria, Sunan itu nama panggilan semua, nama tren, nama viral. Yo kaya kula, kula kan niki nama panggilan. Kula niki nama panggilane Uli Nuha. Nama aslinya Michael. Iya, Michael Mambuing. Michael lahir malam Rebo Pahing. Nah, Masya Allah. Nggih. Abu Lahab, Abu Jahal, bibi Nabi, istrinya Abu Lahab. Sampai di Quran diterangkan tentang surah Al Lahab, istrinya pembawa kayu bakar penebar fitnah, maring ponakan sendiri istri paman, yaitu bibi, bibine Nabi Muhammad yang nama siapa? Istrinya Abu Lahab. Iya sih. Sobat, bener. Yo koyo anu, kulo lare-lare tepeki kulo nak, napa Mas Ulin? Yo kuis, yo pen roto gayeng ngok kuis kuisan, napa Mas Ulin? 20.000 duit anyar, nggih Mas Ulin. Ini rebutan, sopo ngajeng dulu, tak kasih jawab sing bener, nggih Mas Ulin. Oke, siapa istri Nabi Ismail alaihi salam? Saya Mas Ulin. Sopo paling pojok namanya siapa? Saya su Agus, kulo Agus. Siapa istri Nabi Ismail? Ibu Ma'il. Ini parah. Lah iya, Ibu Lahum. Drongok nona Ummu Jamil itu istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil orang Ibu Lahab. Layo paman Nabi melihat aja Nabi menyaksikan kelahirannya Nabi, tapi sampai matinya Abu Lahab, sampai matinya bujal, matinya Ummu Jamil, atine atos ora didodok atine karo Gusti Allah. Kita Bu Camat, Pak Lurah, saya, masyarakat Sumur Arum, masyarakat Kru dan sekitarnya, solawatan, derek ngaji, podo seneng solawatan, hebat, podo seneng ngaji, derek menteri desa, hebat, pada tahlilan, wau kali Mbak Yai, Mas Turi, hebat. Nyatane nopo, kita bukan siapa-siapa Nabi, kita tokaro Kanjeng Nabi, anak ya bukan, ponakan ya bukan, kita bukan siapa-siapa Nabi, bukan ponakan Kanjeng Nabi, paling pol ya ponakan Kanjeng Pardi. Bukan ponakan ya Kanjeng Nabi, tapi alhamdulillah cari Imam Ghazali, wong sing bejak, sing dituduhaken kelawan agama Islam, mubalik tugasnya ngaji, mubalik tugasnya ngajak, kiai tugasnya mulang, perkara hidayah urusane Gusti Allah. Ada yang langsung didakwai Nabi, tapi sampai matinya kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Ummu Jamil, anaknya sendiri yang namanya kan An bin Nabi Nuh alaihissalam, sampai matinya anak sendiri yang namanya Kan'an dan istrinya mati dalam keadaan kafir, tidak mendapat kebenaran, wong mergora diparingi hidayah karo Gusti. Kita sing penting ngaji dan ngaji solawatan, bekerja untuk ngurepi keluarga. Hidayah kapan turun itu urusannya Allah. Yang penting kita sudah menyiapkan ember, kita sudah menyiapkan wadah. Kapan mudune banyu udan wujudnya hidayah, sudah kita punya tempat untuk menampung hidayah tersebut. Allahumma bakal dicukupi kebutuhan syarat ekona abihi ati nendrimo ning sakwalike ala mentaro kafaro idallah eling sapasing wani ninggal keverduan perintah pangeran, fakot khoroja min rahmatihi, berarti wong kie wis metu sekang rahmati Allah. Sholat terbenggele, sholat ora diperhatikan, dilirwa ake kalkulon jenengan gara-gara euforia tahun baru, sholat mangu-mangu nangumah wegah, nganggur tindur-undur, petani dolali, pedagang ngarang kadang, dalang sholatnya rodo jarang, sopir sholatnya kocar kacir, tukang batu lali wayah lele waktu, apa mending dina setu bayaran malam minggu sholatnya ora. Iya. Protong
Sholat itu dilirwaki, apa yang terjadi? Jangan kaget ketika kita lupa dengan Allah, lupa dengan Tuhan kita. Euforia tahun baru membuat kita lirwo perintah Allah. Bumi sang soyo keder, menungsani pada tumindak jember, malik kiblat dati pada keblinger, sing nom-noman pada seneng ngombeni khamer, sing tua kadang ngeset dan pasang nomer. Iya nek lagi bener nasibe seger teng tuku montor tiker, lan nek lagi aber nasibe banger, nomer wis ora bener sing utang beruber modar denger-denger. Ketika kita tuh soko Allah dilirwake salat kita, Islam mung KTP salat ora gelem. Bumi sang saya urek, menungsani pada umek, sing dhuwuran mangan warek, sing ngisoran klepek-klepek. Sing tua ambekane sesek, napase ampek, amikir anak-anak pada koplo ngante kletek-kletek, anak wadon pecicilane ora mandek-mandek, dikandani pada ndablek, wong senengane dimek-mek. Bubar di mek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, segam lebur rasane enek njero weteng ngono jabang bayi sa ulek-ulek embu sapa sing utek-utek. Merga wong padha lirwa perintah Allah atuh saka Gusti. Mulane kula matur Bu Camat, kemarin yang anak-anak kita yang ketika malam tahun baru anak-anak sing sholat sholawatan dungo-dungo akhir tahun dan awal tahun, tegese waktu itu untuk tirakat riyadhah nyuwun selamat karo Gusti Allah. Orang yang milih ibadah kula acungi jempol. Tapi ada juga yang seperti ini, Mas Ulin, saya setelah sholat isya yo bakar-bakar yo sak wontene kali keluarga makan-makan keluarga. Jam 11 saya ngantuk, Mas Ulin, saya tidur. Bagaimana menurut jenengan Mas Ulin? Jos. Tidur makan bersama, minum bersama dengan keluarga, asalkan itu baik halal, bukan minuman keras bersama gitu gilir kayak. Ngapunten, itu berarti barang mubah. Tidur, makan, minum itu barang mubah. Tapi Allah paling seneng nek ono barang mubah dilakoni, diniati ibadah. Maksudnya apa? Barang mubah dilakoni berarti menghindari dari kemaksiatan. Ngelakoni tidur, alhamdulillah. Barokah jam 11 kemarin malam 1 tahun baru, malam tahun 1 Januari, malam 1 Januari saya tidur, Mas Ulin, bahasa Inggris saya mending turu. Mending napa? Orang-orang yang mending turu, orang-orang yang lebih memilih tidur daripada ngelakoni barang sing kurang berfaedah, kurang bermanfaat, bahkan membahayakan orang lain di malam euforia itu. Maka kita sebetulnya ngelakoni barang mubah sing diniati sebagai ibadah. Maksudnya barokah tidur adalah di malam itu kita tidur menghindari dari kemaksiatan. Barokah tidur maka kita ora nyolong jagone tanggane. Barok masuk. Barokah tidur gak nyolong ayame tonggo. Barokah tidur gak nyolong jagunge ning kebon tonggo. Barokah tidur gak nyolong endok basur digawe rica-rica nang gone tonggo. Barokah tidur gak minum-minuman keras. Barokah tidur gak drag-dragan membahayakan orang lain. Nggih Pak, nulis nggih. Barokah tidur orang lakoni barang sing ora bagus. Sing lakoni baik. Tapi orang yang lebih memilih tidur dalam rangka menghindari kemaksiatan itu barang mubah yang diniati sebagai ibadah, dan setan paling judeg ono barang mubah malah-malah diniati ibadah. Mulane menurut ulama tasawuf barang mubah itu tidak ada. Soalnya ketika kita ngelakoni barang mubah, kita sedang menghindari diri kita dari perbuatan kemaksiatan. Allahumma sholate lirwo, ya kita yang terjadi masya Allah. Apapun hurik geger lindu neng punti-punti. Tapi barokah selama masih ada sholawatan, masih ada wong podo ngaji, lare-lare pada tengmu sholat teng TPK podo ngaji, kiai neng mulang, anak-anak pada seneng ngaji, insya Allah sumur arum, insya Allah keruwet gerabak sekitarnya, aduh sekang memolo, aduh penyakit, aduh rubeda, caket kebagusan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Allahumma nah dani bayati kita dere-dere sholawatan. Tadi saya dipesennya ada bisik-bisik cinta dari panitia untuk
muter sorban panitia, nggih Mas nggih. Oke, untuk pembangunan Masjid Al Itikad. Napa-napa wau. Nggih, leres nggih. Katuran wong niki welingan panitia sekulon direk ngestaken dawu panitia mawon. Katuran panitia untuk muter kotak untuk ngiringi solawatan untuk pembangunan masjid kita bersama. Ning teng kula riyin wong kula niki sing perintah nggih kula riyin sing maringi anu. Gue duit apa orang yuk? Enggak wah. Ayo Mas, katuran mriki sarang-sarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo kabeh go tumbas cimol. Nggih, wes nggih iki sing ngene. Nah. Sa'ubilu ya khaling diwi jadid kaman temini ilahi turid wa arju idha antan taqbaluni jinana wa minkal mazid sa'ubilu ya khaliqi min jadid kama ilahi wa arju idha anta taqbaluni jinana kula dewa minggal masjid sarang sa'ubilu ya khalin bimil jadid kama anta minni ilahi turid wa arju idha baluni jinana mulane wa minggal masjid sarang solawatan kita unggah solawat yang lama jadi tambah dikenang kembali sarang-sarang ya baibang ya ya qura ya laura li hajib indan kub afdalul ghilman afdalul ghilman sabar nari mawonajan pas-pasan kapetinake rasake pangeran ya Rasulullah ya
ya Rasulullah mughram qalbi bi hubbika mughram ya Mustafa al mughram ya Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad. Wonten tiyang matur maksudin menurut jenengan bagaimana fenomena hari ini? Nopo, ketika kita sodako, ketika kita memberi zakat, kita derek-derek sodako, tasaruf harta kita pada orang yang membutuhkan, butuh didokumentasi kudu. Orang hari ini sodako belum marem kalau belum berpegang HP, belum marem kalau belum foto foto, ati nurung marem kalau belum selfie-selfie, dibikin vlog. Halo guys, hari ini kita akan sodako guys, ini penerimanya guys, di foto, di cerek-cerek-cerek-cerek, di foto cekrek-cekrek-cekrek, tunggan nang Instagram, nang WA dan sebagainya. Alhamdulillah sodako hari ini lancar, tidak ada halangan satu apapun. Bapak-bapak, kita bagusnya seperti ini, memiliki dua amal. Satu amal yang dipertontonkan dalam rangka edukasi. Karena ada di antara kita orang tidak mau sodako, alasannya lucu. Alasannya adalah, Mas Ulin, saya ndak jadi sodako. Ah, kenapa sih? Saya takut mau dilihat orang, saya takut mau difoto orang, saya takut ada timbul, saya ndak jadi. Karena mungkin lah jare wong sugi, lah ini itu karena lah dume sugi, seneng awe-awe dan sebagainya, seneng memberi-memberi dan sebagainya. Orang yang tidak jadi sodako karena dia takut disanjung orang lain, itu malah yang namanya riya. Saya ulangi, orang yang tidak jadi sodako, tidak punya andil dengan agama ini, sehingga tidak jadi sodako, tidak jadi infak, karena takut disanjung orang, dipuji orang, itu malah yang namanya riya. Sebaliknya, orang ingin sodako dan ingin selalu dilihat orang, ben dipuji orang, nek belum dipuji orang artinya belum lego, artinya durung marem, itu namanya syirik. Orang yang tidak jadi sodako karena takut dipuji orang, itu namanya riya. Orang yang ingin sodako hanya ingin dipuji orang, itu namanya syirik. Perbuatannya orangnya namanya musyrik, perbuatannya jenenge syirik, orangnya namanya musyrik. Oh ngono yo Mas. Iya. Hari ini kita mudah marah karena Syekh Abdul Qadir Jilani pernah dawuh seperti ini. Tuhan kalian ada di telapak kakiku, Tuhan kalian ada di telapak kaki saya. Orang yang memahami dengan bagian nafsu pasti akan marah-marah. Orang yang memahami dengan satu belah pihak, satu pihak memahami kata-kata itu, kita akan marah-marah. Tapi orang yang paham malah ngelangsa. Ngelangsa kenapa? Disindir oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya bagaimana Bu? Tuhan kalian ada di telapak kakiku. Maksudnya begini, hari ini orang sekarang mudah menuhankan harta, menuhankan jabatan, menuhankan pangkat. Mudun pangkate dunyo koyo hurig, mudun jabatane jagat koyo arep ambruk-ambruko, koyo-koyo kiamat sudah datang, pangkat hilang, bojo hilang, wafat dan sebagainya, meninggal dan ditinggal orang kita cintai, dunyo koyo hurig, dunyo koyo petang dedet, jagate petang dedet, kita menuhankan benda, kita menuhankan pangkat hari ini. Maka kata beliau, Tuhan kalian ada di telapak kakiku. Telapak kaki simboling serdelamakan, simboling hina. Perkara dunyo bagi para wali-wali ini Allah bukan hal yang sangat penting, bukan hal yang memang harus dikejar. Enggak, ketika kita ngejar akhirat, dunia akan mengikuti. Allahumma coba. Ada lagi nomor dua, pen kita tidak gampang marah-marah Bu, pen kita tidak gampang baper. Ada orang mengatakan seperti ini, pengumuman, orang yang masih merokok haram ngimami sholat. Iya kan? Orang yang masih merokok haram ngimami sholat. Orang yang memahami dengan satu belah pihak pasti akan marah-marah. Berarti saya tidak boleh jadi imam sholat karena saya masih merokok. Mboten seperti itu. Pamulane dibami dulu kalimate. Orang yang masih merokok haram ngimami sholat. Masih merokok haram ngimami sholat.
layung lagi Allahu Akbar boh. Mula-mula hari ini kita tidak gampang marah-marah. Kita hari ini karena mudah melihat satu kacamata saja, mulanya kita gampang marah-marah. Ono popo marah, ada apa-apa baper, ada apa-apa langsung marah-marah. Kenapa? Kita tidak melakukan tabayun, tidak langsung memahami, tapi kita langsung menjustifikasi salah, salah, salah. Akhirnya kita mudah marah-marah. Kita melihat hanya satu belah pihak, bukan dua pihak tadi. Nggih, Bung. Nah, tadi kabeh-kabeh di mangertosi ben kita diparingi bejatunya lan akhirate Allahumma. Nih, kita hukumnya napa masulin sedekah ingin dipuji orang, itu namanya syirik. Tidak jadi sedekah karena takut dipuji orang, ini namanya riya. Kita hari ini rata-rata ning ora kabeh jenenge bayar rata-rata. Rata-rata hari ini orang sedekah kudu nggowo HP. Urung lega rasanya kalau belum bawa HP. Karena siki zaman setan gepeng HP. Saya sedekah, set. Ambil HP. Mas, tolong pegangin. Kenapa Mas Ulin pegangin? Nanti di video dibikinkan slow motion. Dibikinkan slow motion. Tarik uang dari dari saku, set. Di video dibikin slow motion, diparingi back sound. Wah, ambil uang, set. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Slow motion. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cemplung kotak amal, plung 2000. Terus bagaimana Mas Ulin? Gini Bu, kita boleh mempertontonkan amal apabila hati kita sudah bisa menerima perkara ora sombong, ora takabur. Boleh dalam rangka edukasi. Orang boleh mempertontonkan amalnya dalam rangka edukasi, memberi pelajaran, memberi pengajaran. Saiki misalkan kula wau, Bro, jenengan ben ngertos, lah iya kene ora perintah-perintah tok, tapi juga memberikan langsung praktek. Ini dalam rangka pelajaran, dalam rangka edukasi ndak masalah, tapi juga kita harus punya amal yang sifatnya tersembunyi. Ojo ono sing ngerti, tidak semua amal dipertontonkan, ada dipertontonkan dalam rangka edukasi boleh saja. Gowo bocah anak-anak, kita memberikan sedekah. Ben anak itu tahu melihat, oh ibu saya senang sedekah, oh ayah saya senang sedekah, boleh-boleh saja dalam rangka untuk edukasi. Rene lho nak, ibu karena bapak berjalan sama anak-anak, ibu membantu orang, bruk-bruk uang, sedekahan. Anak itu ben melihat, oh ibu saya tidak hanya senang sholat tapi senang sedekah. Secara tidak langsung kita memberikan pelajaran edukasi kepada anak tentang pentingnya sedekah. Tapi juga kita jangan lupa, ora kabeh amal harus di depan layar kaca. Ora kabeh amal kudu di syuting. Ono amal sing dipertontonkan dalam rangka edukasi, juga ada amal yang bersifat sirri, tersembunyi, urusane pribadi karo Gusti Allah. Ini gini perkoro nopo sodako Allahumma. Sesuatu yang terburu-buru memang dadi sifat-sifat yang setan. Kaya tadi sholat mikiri bakso, sholat mikiri BLT, sholat mikiri lato. Karena terburu-buru, sehingga kenapa sih kalau terburu-buru tidak ditumungi karo setan? Imam Hatim Al-Asami dawuh, al-ajalah minasyaiton. Sesuatu yang terburu-buru ditumbangi karo setan. Sholat terburu-buru kaya wau, zikir terburu-buru, zikir kita terburu-buru, kalimatnya dadi ora jelas. Sing kudune Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadi nopo karena terburu-buru? Lowo bubar. Yo nyong, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ayo ya qayyum. Dadi nopo? Yo kayu ku. Ya.
Layong kan seperti itu. Malah dadi ning ngenteniku. Subhanallah, 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 malah jumira, 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 jumira. Ya. Karena apa? Terburu-buru al-ajalah minas syaitan, sesuatu yang terburu-buru, keseso, tergesa-gesa, niku roto-roto ditumbangi akeh-akehe, ditumbangi karo sipate setan. Kecuali 5 perkara, kalau bapak ibu ngelakoni niki dengan terburu-buru, boten dadi sifat setan, tapi menjadi sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Oh, berarti ada ya masa sesuatu yang terburu-buru dibolehkan kanjeng Nabi? Ada. Apa saja? Tulis. Yang pertama, it'amut to'am. Menyegerakan, memberikan hidangan kepada tamu. Semua tamu apapun, tamu kondisinya, semua tamu ngendong, mertamu, merdayo. Nopo nyambangi kulon jenengan kebaikan, itu nggawa barokah masing-masing. Nabi Ibrahim alaihi salam, istrinya namanya Siti Sarah. Siti Sarah istri Nabi Ibrahim, umur 90 tahun. Sepuh napa dereng? Sepuh. Belum juga memiliki keturunan. Nabi Ibrahim istrinya namanya Siti Sarah, 90 tahun umur Siti Sarah istri Nabi Ibrahim, belum juga memiliki momongan, belum juga memiliki keturunan. Karena Siti Sarah sadar, matur karo kanjeng Nabi, Nabi Ibrahim, mas apa dek, saya ndak bisa memberikan momongan jenengan. Lah terus dek, ya gimana lagi kalau jenengan wong gene kula mboten saged maringi wi napa maringi woh-wohan wujude keturunan, ya sudah mas, kalau jenengan badhe tumbas sawah maling nggih monggo. Wujude bojo malih. Nabi mboten kaya kula jenengan ora ya nyotok golek mboten. Nabi Ibrahim dawuh, "Dek, daripada saya salah pilih, kamu kan wanita. Istri kedua saya juga nantinya juga wanita, dan kamu memahami karakter semua wanita, apal hafal semua karakter wanita. Pripun mas? Ya sudah, saya carikan saja. Berarti aku singgole jo mas? Iyo dek. Apa jawaban Siti Sarah? Mas, daripada kita salah pilih orang, orang yang kita belum kenal, tidak tahu wataknya bagaimana, ya sudah, yang sudah kita kenal saja mas. Sopo dek, pembantu kita saja. Sopo? Siti Hajar. Siti Hajar akhirnya dipersunting, dipinang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggal-enggal punya momongan yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Bapak dawuh, we mas ulin, Nabi istrinya 2, bahkan istri yang pertama menganjurkan untuk menikah lagi. Oke. Ibu, tipe keluarga ada 4. 1, tipe keluarga suami durhaka, istri durhaka. Siapa? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Suami durhaka, istri durhaka. Keluarga nomor 2, suami taat, istri durhaka. Siapa? Nabi Lut. Siapa? Nabi Nuh. Istrinya durhaka. Nomor 3, istri durhaka, istrinya taat, suaminya durhaka. Siapa? Fir'aun. Istrinya taat, yang namanya Asyiah. Suaminya durhaka, yang namanya Fir'aun. Nomor 4, podo-podo taate. Suami istri taat sedoyo. Nabi Ibrahim dan istrinya hebat. Kira-kira dari 4 ini tadi, ibu pilih yang mana? Nomor? Setuju nomor 4? Oke, pak di sini pak, ibu-ibu milih nomor 4. Keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Ibrahim istrinya 2. Ibu ini ngendika, ala ya Fir'aun ora apa-apa. Jare Fir'aun ora apa-apa. Siti Sarah, ya sudah mas, jenengan nikah lagi monggo. Oke. Kulo matur ya Bu, tidak ada wanita manapun yang ingin dimadu, dan tidak ada satupun laki-laki, walaupun Quran dawuh, tetap tidak ada laki-laki manapun yang mampu berbuat adil. Sekalipun adil perkara bondo, tapi tidak bisa adil perkara kasih sayang dan perhatian. Dimanapun siapapun wanitanya, tidak ada satupun wanita di dunia ini yang mampu dan mau untuk dimadu. Pak Lurah ngendika,
Nabi Ibrahim masulin Siti Sarah kan mau dimadu. Lah iya, karena terpaksa kepepet memang istri Nabi. Mosona pindah punya keturunan. Satu, nomor dua, Pak Lurah, bapak-bapak ngendika. Itu Nabi Ibrahim dan istrinya kan gayeng kemudian tentrem jare sopo. Siti Sarah mempersilakan suaminya menikah lagi. Apakah ikhlas begitu saja? Oh no. Siti Sarah ketika melihat suaminya bermesraan dengan istri kedua dengan Siti Hajar, dadane Siti Sarah diparingi enduk mentah bakale mateng. Kenapa? Panas. Iku ngono Kanjeng Nabi garwane padha cemburu-cemburuan. Napa mali garwane Kanjeng Parde? Kanjeng Nabi wae istri-istrinya sama cemburu. Ini sifat wanita punya rasa cemburu. Ngono wae kalau ndak terpaksa ya ndak mungkin mengizinkan suaminya menikah lagi. Memang kula matur tidak ada satupun di belahan bumi manapun wanita yang ikhlas dengan begitu saja untuk dimadu. Dan tidak ada laki-laki manapun yang mampu bersikap adil. Oke, adil perkara harta. Harta kena dibagi 1 miliar, istrinya 2, 500 juta, 500 juta. Oke, harta kena dibagi karena ada nominalnya. Tapi hati, perasaan, kasih sayang tidak bisa dibagi. Bagaimanapun, Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Siti Sarah ngelongsok, rodon ngelongsok. Ya Allah, Hajar sudah punya momongan, saya belum juga mau punya momongan. Oke, munajat nyuwun karo Allah. Tengah malam, jam-jam ya sekitar corong gerabak ya jam-jam 12 jam setengah satu, sing kira-kira mboten pantes ono tamu datang. Waktune keluarga istirahat. Lah ini ada tamu. Datang tamu, duk 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 duk, teng dalem jeng Nabi Ibrahim. Duk 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 duk, assalamualaikum. Duk 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 duk. Assalamualaikum. Nabi Ibrahim lewat lubang angin. Sopo yo? Yahweh neko mertamu. Sopo yo? Dilihat dari lubang angin diintip. Oh, dari wajahnya ini orang jauh. Orang jauh, perjalanan jauh, orang jauh. Yo coro Magelang yo Cilacap. Wong adoh 4 jam. Ya iya, iki wong adoh melakukan perjalanan lama, perjalanan jauh, perjalanan suwi, mestine yo kesel capek saya. Akhirnya langsung buka lawang renget. Monggo pinarak lenggah, Sayyid tuan, monggo pinarak lenggah tuan, mas-mas, pak-pak, monggo pinarak lenggah. Belum berbicara apapun supaya lenggah rumiyin. Monggo pinarak lenggah, pinarak, pinarak nggih pada lenggah tuk 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 tuk. Nabi Ibrahim ke belakang. Cara mriki yo dapur, matur karo garwa, "Dik, kamu ada makanan apa di belakang?" "Habis semua, Mas. Habis semua telah sedoyo. Tidak ada satupun tersisa." "Ndak ada, Mas. Roti, gandum, kacang habis semua." "Ndak ada satupun, Dik." "Mboten nonton, Mas." "Ya sudah, kita punya apa? Yang tersisa kita punya apa untuk menjamu tamu-tamu kita itu?" "Mas, kita sudah habis semuanya. Kita cuma punya satu. Di belakang kandang ada kandang sapi." Ambil anak sapi, dibelih karo Nabi Ibrahim. Sapi disembelih, sapi muda, anak sapi disembelih. Wong duwene mung anak sapi, disembelih, dicacak daginge, dimasak, dihidangkan. Monggo cara kula yo, monggo Bu Camat, monggo Pak Lurah, monggo Pak Danramil, monggo Pak Polisi, kula turi dahar. Nabi Ibrahim seperti itu. Monggo Sayyid, monggo tuan kula turi dahar. Tamu yang dihidangi makanan oleh Nabi Ibrahim cuma diam saja, meneng mawon, mintel mawon. Cuma lihat, lirik-lirik saja, lihat saja. Monggo tuan, monggo Sayyid, kula turi dahar. Meneng mawon, mendel mawon. Nabi Ibrahim kan merasa curiga. Aku duwe salah opo? Saya punya salah apa sama para tamu ini kok mereka semua diam saja? Saya punya kata-kata salah apa kepada mereka? Tambah curiga ketika tamunya berdiri. "Lu, saya punya salah opo yo?" Diperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, "Bapu, ternyata tamu-tamu niku pangamutan Bu Camat, ternyata samparane mboten ngambah lemah." Samparane orang ngambah lemah, artinya orang ngambah kelawan lemah tadi. Ngambang tengawang awang. Siapa itu? Mereka adalah malaikat yang menjelma jadi seorang laki-laki. Itu utusane Allah supaya menyampaikan wahyu barokain. Nabi Ibrahim terburu-buru memberikan hidangan kepada tamu, memuliakan tamu yang datang. Sarah
ngerti nono kowe dilongkas bakale hamil, kamu sebentar lagi bakale garbini, garbini ngandeg hamil nopo malih metong mengandung hamil garbini ngandeg ngandut meteng oke meteng. Sit bunting, Siti Sarah yang merasa terhiran-hiran. Loh iyo, saya divonis mandul kok saya punya momongan. Tertawa, beliau tertawa, Siti Sarah tertawa. Tertawa kenapa tidak percaya? Saya divonis mandul kok malah saya diberi kabar nopo akan punya momongan. Tapi ngerti nopo bu, Allah dan malaikat nyambutan nate goro. Dengan janjinya tidak pernah melinjani, dengan dawunya tidak pernah berbohong. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yumarun. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah salam Muhammad. Siti Sarah tertawa kecil. Tertawa kecil bahasa Arab adalah ishaq. Napa Bu? Ishaq. Ishaq tertawa kecil. Kenapa orang percaya kalau sebentar lagi akan punya momongan? Mosok saya punya anak, mosok saya akan punya anak, saya punya momongan, enggak percaya. Tertawa bahasa Arabnya adalah ishaq, tertawa kecil. Ishaq karena tidak percaya. Allah ora geroh, Allah mboten geroh, malaikat mboten geroh. Sebentar lagi dan tidak lama kemudian Siti Sarah kemudian hamil anak laki-laki, ketika lahir kemudian diberi nama Nabi Ishaq alaihi salam. Kemudian Ishaq punya anak nantinya namanya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya'qub nantinya punya anak namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Ganteng banget, bagus banget Nabi Yusuf alaihi salam. Sing irunge niku mboten beda kali kula niki. Iya. Nabi Yusuf alaihi salam. Siji mengutamakan dengan cara tergesa-gesa memuliakan seorang tamu. Allahumma ini terburu-buru yang disunah nakaro kanjeng Nabi. Nomor dua waqodo uddaini, enggal-enggal terburu-buru ngelunasi utang. Umpama urung iso nyaur yo minimal nyicil, urung iso nyicil minimal yo kabar-kabar ora mlendendeng kaya ora duwe tanggung jawab. Besok nang dino eneng ora-ora mahsyar ana wong tongrong metongrong dodok mboten saged jumeneng napa mali berlari. Siapa mereka? Golongan orang yang memiliki hutang beban nang alam dunya, utang duit, utang harta, utang bondo, utang tembung, janji karo manusia. Mulane kita jangan mudah berjanji-janji. Kita punya janji monggo ning libatkan Allah di dalamnya. Aja kita kegagahan berjanji-janji kepada manusia. Melane Quran dawuh wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan jangan mudah menjanji-janjikan orang lain dengan mengatakan ya besok sanggup, oke besok ya, oke ya, oke besok, 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 dengan lantang menyatakan besok koyo iyo iyo ngesuke si urip. Mulane katakan insya Allah, libatkan Allah di dalam semua perbuatan kita, di setiap perjanjian kita, kita semua libatkan Gusti Allah, ben dimudahkan karo Gusti Allah. Allahumma utang omong karo Allah. Napa Bu? Nazar. Nazar dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Misalkan, ya Allah, umpamane kula niki benjang lulus kuliah, saya akan mateni wedhuse tanggane.
Misal, itu kan nadar yang melanggar syariat. Yo gawe resah gelisah masyarakat, juga menyiksa binatang. Jenenge pe mate ini bukan menyembelih tapi mate ini weduse tonggo. Itu berarti diharamkan. Kenapa? Boleh nadar selama nadar itu tidak melanggar ketentuan syariat. Boleh-boleh saja. Tapi ya tadi teling-eling nadare opo ben boten ditagih besok karo Gusti Allah. Hati-hati ampun perkara utang. Mbak Nen nanya, Mas Ulin, apa Nabi juga punya hutang omong? Punya? Di antaranya siapa? Nabi Adam alaihi salam. Mulanya kalau tanya sama anak-anak TPK, nak, siapa orang yang pertama kali khitan? Mereka kompak, Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ketika saya baca kembali kitab, ada cerita drakor seperti ini. Pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Adam alaihi salam. Ceritanya bagaimana? Seperti ini ceritanya. Nabi Adam itu kan dipisah oleh Allah nang alam dunia. Siti Hawa manggon nang Jeddah, Nabi Adam manggone nang India. Jadi ketika Allah nurunakan mereka bertiga, ono Adam, ono Hawa, ono Iblis, kan tempatnya berbeda-beda. Siti Hawa nang Jeddah, mulane Jeddah itu maknanya eyang putri. Jeddah maknanya eyang putri. Kemudian Nabi Adam turun di India. Kemudian Iblis turun di Kruwet. Tukani palura sampean lho, ono Iblis mudune nang Kruwet. Palura tukani Pak. Mudune ning Maisan, tempat mudune Iblis. Tapi poro-poro Bapak Ibu, pangapunten. Iblis itu aslinya makhluk yang mulia. Sebelum diberi nama Iblis itu namanya Azazil. Azza yang dimuliakan il Allah. Satu tingkat di atas malaikat, menjadi panglima malaikat, dekat dengan Allah di surganya Allah. Mulanya kalau manusia cuma mengandalkan pinter saja tapi adabnya remuk, manusia cuma mengandalkan hebatnya saja, sugih saja, kayaknya saja, sugih, pinter, mulia nang dunia, kemudian sombong, kemudian semangat takabur, belum ada apa-apanya dengan hebatnya Iblis. Iblis pernah masuk surga, kita mimpi surga pun belum pernah. Iblis satu tingkat di atas malaikat, kita ketemu malaikat saja juga belum pernah. Iblis panglima malaikat, kita panglimane sapa-sapa yo juga belum pernah. Kita belum, bukan siapa-siapa. Mung sugih, mung pinter, mung hebat tapi sombong, tata kramane hancur, tata kramane rusak, masih kalah, berarti kalah karo muliane Iblis. Berarti apa bedane karo hinanya seorang Iblis? Di surga lama gara-gara sombong, gara-gara angkuh, kemudian melanggar perintah Allah, bangkang perintah Allah, masuk ke alam dunia, diusir ke alam dunia, diberi nama Iblis. Dari Azazil sampai diberi nama Iblis. Iblis artinya pembangkang, orang manut perintah Gusti. Walaupun Allah itu maha welas asih, ketika tiga-tiganya punya kesalahan, saya matur kesalahan ya, bukan dosa, soalnya Nabi itu tidak punya dosa. Nabi itu terbebas dari semua dosa, tapi kesalahan. Nabi Adam punya salah, Hawa punya salah, Iblis punya salah. Mereka punya salah semua. Mereka juga diberi kesempatan tobat semua. Cuma bedanya Adam, Hawa, pupun dan kulon jenengan mau tobat, ngakoni kesalahan, Iblis malah semakin ngungelno dodo gedendase, semakin sombong. Lah ini gara-gara sombong, mulia kaya ngopo sombong, hina kaya Iblis. Azazil diberi nama Iblis pembangkang, hina nang alam dunia sampai manggon nang dasaring neraka. Naudzubillahi min. Nabi Adam nadar, ya Allah, andaikan saya bertemu istri saya, ya Allah, saya kangen, saya rindu istri saya, ya Allah, saya akan nadar, ya Allah, saya akan nadar, andai kata saya berjumpa istri saya akan ngetok memotong bagian kecil dari tubuh saya. Saya akan ngetok bagian kecil dari tubuh saya. Mereka bertobat, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Mereka dipertemukan di mana? Sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Bapak Ibu, haji mboten sah apabila jenengan mboten wukuf nang Arafah nek mboten tilik Jabal Rahmah. Bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa mbah buyut kulon jenengan. Hati-hati ngaten niku. Terus bertemu mereka, wis dipertemukan, kan kutu enggal-enggal bayar nadare, bayar utange. Nek ora dibayar dadi beban, sampai kapanpun hutang itu menjadi beban. Beban pikiran dadine penyakit.
Tinggal-tinggal dibayar. Ya Allah, saya ingin bayar nadar saya, ya Allah. Apa dam? Saya akan memotong bagian kecil dari tubuh saya. Nek kowe motong awakmu dam, mengko kowe cacat. Sedangkan semua nabi fisiknya dijaga sama Allah. Semua nabi niku ganteng kabeh, ganteng, bagus, pinter, hebat. Niku hidungnya mbangir, mancung sedoyo. Tapi tidak ada cerita nabi pesek mboten wonten. Nabi niku yo mbangir, yo gagah, yo bagus. Semua nabi tercidak oleh Allah, ganteng, hebat, bagus, digdoyo, gede, dhuwur niku porona nabi dan tidak cacat. Nek kowe mengko motong jari, mengko kowe cacat dam. Nek kowe motong telinga, kowe cacat dam. Nek kowe motong hidung, kowe yo cacat dam. Aku ndak rido nek kowe cacat. Aku ndak mau nabi ku ono sing cacat. Tapi berpun ya Allah, saya ingin bayar nadar saya, ya Allah. Adam, ono bagian tubuhmu sing dipotong ora dadi cacat, malah dadi kesempurnaan. Napa Pak Lurah? Kulit pucuk manuk. Napa? Tambah ganteng. Carane Pak Lurah jare tambah ganteng. Cara mriki napa niku kulit niku Pak Lurah ikut kan kulup. Kulup nggih, Pak? Oke. Okay. Kulup. Katir ikut kulup satu rumpun. Katur. Katur. Lah. Adam, nek kuwi ngono diketok, pucuk manukmu diketok ora dadi cacat, malah dadi tambah ganteng cara Pak Lurah, dadi tambah sempurna. Dadi pertama orang yang melaksanakan khitan adalah Nabi Adam. Cuma setelah Nabi Adam keturunannya wis orang gubris perkara khitan, wallahu a'lam. Kemudian Allah menggubah kembali perkara khitan kepada Nabiullah Ibrahim wa alaihi salam. Wa idzim tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa adammahun. Wa idib talari kalani nguji Ibrahim. Nabi Ibrahim sing duji karo Allah. Sapa sing nguji? Allah Rabbu pangeran Nabi Ibrahim. Duji karo apa? Bi kalimatin kelawan pirang-pirang kalimat. Fa atama mongkoti sempurnakna hunaka pe perintai Gusti Allah. Yang ditanyakan seperti ini Mas Ulin, kenapa khitan adalah ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim? Waktu itu zaman itu khitan tidak seperti hari ini Pak Lurah. Saya khitan pakai gunting, bius, suntik, ketok, jahit. Sudah modern, roto modern pakai bius. Sekarang sudah tambah modern lagi pakai laser. Mungkin tahun 2024-2025 sudah tambah modern lagi khitan pakai remote. Loh, waktu saya pakai gunting, pakai bius, kemudian adik-adik saya pakai laser, ada yang pakai hipnotis juga lebih modern pakai hipnotis. Jadi anak itu dialihkan pandangan perhatiannya, sudah lama sudah tidak merasakan apapun, sudah supaya pakai celana. Mungkin sebentar lagi ono metode baru, ono sunat pakai remote. Iya begitu, klik langsung pil. Well, ya ono anak di bangku bapak, karena mungkin cinta sama bapak, jadi khitan di nyuwun di batiri, bapak ndak mau di batiri liani di batiri, bapak, aku takut, ini nak, sini nak, nengke, pak dokter, pakai apa pak dokter, pak remote, sunat pak remote, iya pak, ya oke, pak dokter, teklik, anaknya di pangku bapaknya, ternyata dua-duanya kepotong semua, dua-duanya kepotong kabeh, ya Allah, ke remote, ya Allah. Kenapa ujian waktu itu sunat tidak seperti sekarang? Waktu Nabi Ibrahim khitannya pakai kapak. Kapak tandesi karo watu, jagungi watu gedebuk, ditarik langtil karo kapak. Mulane para santri ngertos, Nabi Ibrahim disunat dua kali. Kenapa? Ketokan pertama, potongan yang pertama itu nopo? Kulupnya masih nutupi helm. Helm proyek masih nopo nutupi helm. Mulane kalau masih nutupi helm yo nanti dadi sarang najis sarang kota ya, karena faedahnya khitan adalah ben ketika kulup tadi tidak menjadi sarang najis sarang kotoran, kan seperti itu. Maka kalau masih ada yang pating seleber, yang pating semrawut, ya nantinya dari sarang najis sarang kotoran.
kotoran. Nabi Adam alaihissalam kita tahu yang pertama melakukan khitan. Cuma berikut anak-anaknya, anak putu Nabi Adam sudah tidak menggubris perkara khitan. Wallahu a'lam. Tapi perkara khitan dikubah kembali syariatnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor tiga, sesuatu terburu-buru di sunnahna Nabi. Nomor tiga adalah watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon apabila anak wadon sudah menemukan jodohnya. Hari ini tipe orang tua ada dua. Orang tua yang pertama, katanya orang tua yang pengertian. Ada anak laki-laki datang ke rumah perempuan, diterima oleh ayahnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sopo kowe? Kulo Bambang. Bambang, Bambang. Soko ngendi? Cilacap. Bambang soko Cilacap. Nggih. Ana apa, Mbang, Bambang? Kulo badhe nyamper putri jenengan. Sopo? Siti. Siti, kowe seneng karo Siti? Kaya-kaya, Pak. Kulo demen karo Siti. Iya. Ya sudah, Ti, Siti, iki ana Bambang. Iki kan samu to. Siti metu karo nggawa kopi karo cincin daster. Iya. Siti. Nggawa kopi, cincin daster. Mas Bambang, iya, Dik. Bapak ngendika, Nak? Bambang, Siti. Wong kowe iki wong ado, ya sudah ngunjuk-ngunjuk-ngunjuk minum-minum-minum ngombe-ngombe-ngombe. Hari yang pertama kula matur orang tua yang pengertian. Nak, Bambang, Siti, kamu di rumah saja. Rumah ini kosong, tidak ada yang nunggoni. Bapak Ibu are mangkat maring pasar. Bapak Ibu akan berangkat ke pasar ndak lama, paling ya cuma 1 jam. Kamu di sini saja, rumahnya kosong. Yo idep-idep tunggu Om, Oma. Kamu di sini saja Bambang sama Siti, rumahnya kosong, tidak ada orang lain, sudah kamu sini saja. Dan kamu Bambang jangan pulang dulu kalau Bapak belum sampai ke rumah. Hari ini orang yang seperti ini, orang tua seperti ini, katanya orang tua yang pengertian, ngerti karepe bocah. Asik. Asik, masuk Pak Eko, masuk. Akhirnya Bapak Ibu berangkat ke pasar. Oh, terjadilah sesuatu yang diinginkan, dolanan lato-lato. Ana modele kaya ngono, sing pertama kena dosa adalah ayah seorang bapak. Satu, katanya orang tua pengertian, tapi yang seperti ini malah Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannata ad-dayus, tidak akan masuk surga golongane ad-dayus. Sahabat bertanya, siapa ad-dayus ya Rasulullah? Ad-dayus adalah yang pertama seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada istrinya apabila sang istri melanggar ketentuan syariat. Nomor dua, seorang ayah yang tidak naruh cemburu kepada anak wadon, anak perawan, apabila anak perawannya melanggar syariat. Niku ngati, yati. Nomor dua, orang tua yang katanya kolot, yang katanya ndak ngerti, karpe bocah, ndak pengertian. Siapa itu orang tua yang seperti ini? Bambang datang, assalamualaikum Pak. Apa? Kulo Bambang, Bambang arep ngopo Bang? Kulo badhe ngejak Siti jalan-jalan yang alun-alun. Arep jalan-jalan alun-alun? Nggih. Malam 1 tahun baru? Nggih. Bang, Bambang. Kalau kamu benar-benar cinta sama anak saya, kamu demen karo anakku wedo dan mengantarkan anakku ke dalam surganya Allah, bukan begitu caranya, Bang. Pripun, Pak? Ya kamu datang sama orang kamu sini. Karena barokah kowe dolan ngene, kowe nggowo wong tuwa yo dilamar anak kowe to dinikah. Mulane ana kalimat cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah sang maha cinta. Cintai aku karena
sayangi. Coba nduk, kaya ngapa nadane nduk. Kulo kepengin krungu, Mas kepengin krungu nduk. Coba nduk, sepiro. Cintai ngono nduk, coba nduk. Mas kepengin krungu. Sapa, iki sapa? Coba, Siti. Kaya ngapa nduk, cintai monggo. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya. Aduh. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Kau jadikan saksi cinta, hanya Allah Sang Maha Cinta. Bukan harapan, kau seneng anak kau itu orang kau yang no cara nih segini wae bang gampangnya nih gini wae wetonmu apa wetonmu dina lahirmu apa nggak dikadono karena anak kau itu bocah langsung melayu beti titakuni weton cintaku kandas gara-gara beda weton ngan ngata niku ya coba keras cinta kandas nopo gara-gara beda gara-gara weton rapas waspadalah ngata. Katanya orang tua yang kolot, tapi ini malah dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Berarti seorang ayah menjaga martabat keluarganya, menjaga keistimewaan harta paling mahal wujudnya anak perempuan. Jih, alhamdulillah. Surat cinta ini. Nomor piro? Telu watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak waton apabila anak waton wis nemu jodoh. Nomor 4 watajhizul mayit, menyegerakan memakamkan jenazah. Yang namanya mayit itu selek-selek, enggal-enggal kepengin dimakamkan, ora malah ditando, ditahan. Mayit itu pengin banget selek dimakamkan, cuma hari ini adat mengalahkan syariat. Syariatnya mayit enggel-enggel dimakamkan, adatnya kadangkala kudu nunggu anak pulang dari Kalimantan, anak pulang dari Sulawesi, anak pulang dari Irian, anak pulang dari luar Jawa, sehingga dikabar dari rumah, dikabar-kabari dari rumah. Dek, ada kabar duka. Nopo paman? Ibu wafat, ibu meninggal. Ya Allah, ibu wafat, ya Allah. Iya nak, masya Allah. Kapan paman wafatnya? Tadi ba'da sholat isya. Kalau ada waktu jam 10 malam, 11 malam dimakamkan, boleh langsung, tidak masalah. Ataupun mungkin ditando paling lama sampai jam 10 pagi. Jam 9 pagi sudah harus dimakamkan, karena enggal-enggal dimakamkan itu si mayit sunah Kanjeng Nabi. Anaknya ditelepon, matur karo paman. Ada dua tipe anak. Satu tipe anak yang kurang ajar. Paman, yo, dimakamkan kapan ibu saya paman? Dimakamkan paling lama besok jam 10 pagi nak. Pokoknya kalau saya belum pulang ke rumah, ibu saya jangan dimakamkan dulu paman. Kalau saya ini akan pulang paman. Saya akan pulang dari Kalimantan atau dari Sumatera. Kalau misalnya saya belum sampai ke rumah, jangan dimakamkan dulu itu ibu saya. Jadi nunggu anak pulang, mayit terbengkalai tidak disegera dimakamkan. Begitu jam 10 belum sampai rumah, tuhur belum sampai rumah, jam 3 sore belum sampai rumah. Setelah sampai rumah mendatangi jasad ibunya,
menangis di atas jasad ibunya. Hati-hati tetesan air mata seorang anak atau keluarga yang mengenai mayit tersebut menjadi sebab mayit nang alam kubur peteng dedet. Bukan apa-apa, tapi ketidakikhlasan tersebut yang membuat beban mayit ketika meninggalkan alam dunia. Menangis monggo, sedih silakan, sapa sing larang wong nangis sapa? Itu keluarga jenengan, itu orang kita sayangi, nangis arus. Masa ono wong mati, keluarga kita meninggal tidak nangis, berarti kan kita sama saja terlalu melepaskan begitu saja. Tidak ada rasa kehilangan sedih kit pun. Sedih iya, mening napa menangis? Oke, menangis kita sedih. Iya, berduka cita iya, tapi dijaga jangan sampai tetesan air mata kita mengenai mayit tersebut menjadikan peteng dedet goro-goro ketidakikhlasan tersebut menjadi beban mayit ketika meninggalkan alam dunia. Tapi anak yang pengertian seperti ini, dimakamkan kapan paman ibu saya? Besok nak jam 10 pagi. Ya sudah paman, dimakamkan saja. Kalau besok jam 10 saya belum sampai ke rumah, sudah dimakamkan saja. Saya akan pulang paman. Tapi kalau saya belum sampai rumah, jam 9, jam 10 saya belum sampai rumah, sudah dimakamkan saja ibu saya. Nanti saya ke kuburan mendoakan ibu saya di atas kuburan ibu saya. Ini anak yang tahu ilmu. Ini yang dikatakan Pak Polisi, yang dikatakan adat mengalahkan syariat. Nomor 2, adat mengalahkan syariat seperti ini. Contoh, ini pengimaman, ini shaf pertama, baris pertama sholat, shaf kedua. Saya di shaf kedua, sebelah saya ada Pak Lurah. Ini shaf pertama ada imam, imam sholat. Kemudian karena sudah waktunya sholat jamaah, imam berangkat ke pengimaman. Ya, kalau mungkin di sini melakukan sholat qobliyah, oke qobliyah. Kemudian di pengimaman berangkat, kan shaf pertama ada yang kosong. Saya di shaf kedua, di baris kedua. Ketika saya tawadhu kepada Pak Lurah, Pak Lurah atau Pak Babin, silakan ajeng, silakan Pak, monggo, monggo, monggo. Iya, kalau Pak Lurah paham, kalau pada-pada, kalau sama-sama tawadunya, sama-sama rendah hatinya, podo monggo-monggone. Monggo Pak Lurah, monggo jenengan maju. Monggo Mas Ulin, monggo monggo jenengan mawon, monggo monggo. Monggo Pak Lurah, monggo monggo. Monggo Mas Ulin, monggo 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 monggo. Monggo monggo. Sampai rampung monggo monggo tok. Sampai rampung sholatnya monggo monggo monggo. Harinya bagaimana? Ketika saya mengatakan monggo Pak Lurah untuk diisi, ini hukumnya makruh. Harusnya bagaimana? Rosa perintah sopo-sopo sing podo mudenge, langsung berangkat shaf pertama. Siapapun menang-menangan, langsung saja berlomba-lomba kebaikan, isi shaf terdepan. Shaf terdepan diisi, perkara masih ada kekosongan, boleh-boleh saja ngelutik isyarat. Monggo Pak Lurah, monggo. Ya, sepoyo mah, maju ojo nganti kok kosong di shaf awal A, awal. Nomor 2 tentang shaf sholat. Nomor 3 tentang wudu. Tawadhu, ayo tawadhu, tapi kudu ngerti yang namanya syariat jangan dikalahkan dengan adat. Sosial kita betul mendahulukan orang lain, tapi perkara agama, perkara syariat jangan mendahulukan orang lain. Segera kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah. Allahumma. Nomor 4, watajhizul mayit, segera memakamkan. Nomor 5, at-taubah minal ma'asi, menyegerakan kita untuk bertobat nyuwun ngapuro karo Gusti Allah. Mergani walaupun kulo rolikur tahun, mergani kulo koyo-koyo esi enom, kulo mboten ora kena sombong. Tiang Mesir dawu, al-maut kami selina rojil, yang namanya mati seperti pohon kelapa. Maknane sing tiba sokowit kelopo gak kudu sing tua-tua, koyo-koyo kembangi manggar ambrol yo ono, beluluk tiba yo wonten, cengkir tiba yo wonten, tegan yo tiba wonten, sing tuwa gak tiba-tiba nggih wonten, wong kecepit blukang. Ora tiba, tiba inilah gambaran manusia. Nembe belum jadi janin, belum 4 bulan, belum diberi ruh oleh Allah, masih 3 bulan ambrol wonten. 7 bulan sudah akas tapi ambrol wonten. Keguguran. Lahir dipundut malih wonten. Sudah bayi dipundut lagi wonten. Zaman umuran kula 20 tahun dipundut malih, ya adalah. Ada. Ya ndak banyak ya ada. Ada. Ojo sih wong urung bojo. Lah iya, ya sing tua-tua ya. Ya.
Lah iya, mulane perkara mate ora kena nggo sesombongan. Setiap manusia punya jatah rezeki, nasib, umur mati sendiri zan. Dari sementing kita berlomba-lomba dalam kebaikan ben dibarengi istiqomah ibadah pecah husnul khatimah swarga panggonane Allahumma ya rabbal ngerti o sifat pangeran kang wis nyipta kumelareng bumi lagune pakai praon perahu layar ciptaan Mbah Dalang Narto Sabdo sesarengan sesarengan nggih sampun di belakang oke siap suluk kedu niki mbok anak-anak dari Magelang Gerabak yang ingin jadi dalang monggo jenengan derek gagrak Mataram gagrak kedu nopo gagrak Jogja nopo Mataram Jogja nopo gagrak Nekulo ngagemi Banyumasan. Contoh kulo mempelajari ilmu Magelang ilmu Temanggung juga suluk gagrak Temanggung misalkan irim irim oh. Kembang popong terate long melengkung rumambat wian ong rumambat wit wian semekan mawe raras mawe raras sura mawahyot sang yang sendra kura rupa mengasas katiang wien kang sato lumayu mangungsit kagiat kakuto kang joko-joko bumi misal maksudnya kalau matur mbok anak-anak dari Magelang Gerabak mau masih gagrak Temanggungan gagrak kedu monggo kita makanya pedoman saya Islam mendalam Arab digarap Jawa digawa Barat diruat saya bukan anak dalang tapi saya senang sama wayang tabaruk keroncong Sunan Kalijogo anak-anak yang ke saya Mas Ulin saya belajar wayang boleh-boleh caranya nopo Mas Ulin tiketnya satu nopo Mas Ulin ngaji dulu maka anak-anak saya kudu iso Quran diwoco dalang wajib kudu iso sholat nek ora iso luput dalang kudu pinter sholat nek ora iso luput lho ngopo kita tadi dalang kalau kita tidak bertabar kepada Jong Sunan Kali Joko wali-wali ne Gusti Allah lha iya
Maka yang saya anak-anak dalang, anak-anak saya dalang niku anak-anak belajar wayang boleh, senang wayang silakan, dan saya juga diweling nak kowe iki dudu anak dalang. Kamu bukan full seorang dalang ndak. Kowe ta baru karo Sunan Kalijaga, maka anak-anak yang saya kudu iso ngaji dulu, baru kudu iso dolanan wayang. Silakan dolanan wayang. Saya ada clear, saya ada wayang silakan, tapi saya pakai wayang solo, gagrak solo karena wayangi gede gagah gede dhuwur, dhuwur gagah. Ngaji dulu. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Bisa maca selawat. Al-qalbu mutayam bi-tahan nabi wa salla wa sallam ala tahan nabi ya nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf tahan al-arabi sarang-sarang al-qalbu mutayyan bi tahan nabi ya nabi wa sunna wa salam bi tahan nabi ya nabi nabi al-mukarram nabi القلب مدايم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي Jatal kubra wa Fatimah Zahra sa'duna fi dunya wa zuna fil ukhra bi Khadijah al kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijah al Fatimah Zahra. Adam Baita Lala Husa
إلى عبقى فلو ودد تدوى وعدنا حسنا يا رب لنا الخلقى ظاهره فلا يحوي نزقى تعالى لحسن العبقى فلو ودد تدوى وعدنا حسنا يا رب لنا الخلقى ظاهره فلا يحوي نزقى iso ngaji, iso Quran, iso solawatan hebat benjang nih punya anak, anak bayi digendong disolawati sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina محمد وصحبه اجمعنا اللهم صل على محمد nembe anak-anak wis bisa ngaji iso maca selawat hebat lisan dalangan rata-rata suarane bagus nah belajar rasa apik nggih masule napa Quran diwaca ben kaya Romo Kyai Haji Muammar ZA suarane lantang kaya Habib Syekh suarane lantang kaya Bibidin suarane ya Allah mentul 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 lisan ana ilmune kelawan kanca dulur lan tangga kang padha kungun aja tak sia iku sunang rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita iya ya isa ngono es nawa mali dek wayang masulin kuwi senenge apa Werkudara suarane gede. Kulo bisa nih suara wayang karena saya latihan dari olah vokal tadi ya dan kulo zaman tentang nalikan nih zaman SD Bu Camat kulo niki selalu juara satu pesertanya cuma dua makanya kulo rada apal adan-adan sa jagat kaya misalnya Mekah, Medina, Jakarta misalnya Jakarta kemudian Wonosobo, Magelangan, mriki hebat ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Misal Hayya ala salam Yo ya Kaya nang radio Madinah Hayya 'alas-salam Madinah Jakarta Indosiar ini Mbok dari Magelang ya dari Gerabak sekitarnya Mbok ada yang ingin atau ikut aksi 2023 Mbok menowo monggo karena ini ada pembukaan audisi online mengikuti dari besok ke waktu Ramadan ketika wayah-wayah subuh kulon jenengan menemani sahur kita ditemani oleh aksi 2023 dan Mbok menowo Bu Camat dari Gerabak ada yang ingin ikut silakan monggo nanti dari formulir di Instagram seluruh alumni aksi sudah ada apa alamat linknya untuk mengikuti pendaftaran tersebut sumonggo kato karena semua alumni aksi itu adalah panitia untuk menjembatani untuk melantari adik-adik kita batasan usia ada jadi ibu-ibu yang sudah 70 tahun aja jangan ikut minimal 16 tahun minimal soalnya kalau di bawah itu berarti direknya aksi junior minimal 16 tahun maksimal ya tidak ada lah maksimal tidak ada tapi ya 70 tahun ikut aksi assalamualaikum tidak ada batasan maksimal tidak ada minimal 16 tahun silakan Bu Menawi dari Gerabak ada yang ikut pendaftaran audisi sumonggo dibuka ada batasan waktu silakan ikut alumni-alumni aksi koyo
kula, Mbak Mum, Mbak Afif, kemudian Mas Hari dan sebagainya. Semua peserta alumni-alumni yang telah berlalu adalah panitia untuk menjembatani jenang yang muka-muka ada dari Magelang yang ikut aksi Allahumma untuk meneruskan estafet dakwah kita bersama Allahumma. Ngono. Lah anak-anak kita, Mas Ulin, kula seneng wayang. Iya. Yeah. Belajar wayang wis ngaji hebat pinter hebat. Kaya Habib Syekh, Habib Bidin, hebat masyaallah suarane lantang, hebat. Dari wayang suarane gede. Kula niki latihan dari adzan tadi, Mekah, Madinah, Magelang. Kula yo rada apal adzane piyayi Magelang. Alus. Hayya 'alal shalah. Magelang. Rada alus sing alus mali niku sumur arum. Nek mriki kruwet Pak Lurah alus anget. Singatan yo bujang umur 72 taun. Adane yo alus kewes. Hayya 'alal shalah. Ada noyo ono watu kembarang. Anak-anak niku nak anu Mas Ulin saya belajar wayang boleh-boleh. Saya belajar wayang dari olah vokal tadi, belajar solawat, belajar kiro. Kali guru kula Romo Kiai Sirajul Munir waktu itu dibimbing oleh beliau. Alhamdulillah dari mental-mental kori, mental-mental muadzin, ya Allah alhamdulillah mengantarkan saya kepada latihan olah vokal suara gede. Jadi kula bisa nih suara rodo gede, goro-goro latihan vokal, latihan adzan, latihan kira latihan dados kori maksudnya ngoten suara Werkudara wilah tiga nes iso Bratasena iya iya aku Bratasena iya Gajah Sena iya Jagal Wilawa iya Putut Pujogiri si gede pangamurane kelawan aku wong anom kang ora iso tata basa kan persis sama karakter wajahnya kereng yo kereng iya yo kados kula niki rada kereng. Ning memang kula Pak Lurah ndak bisa kereng. Kula memang dari sananya sudah lemah lembut. Kon kereng rada angel. Iya, Bratasena, iya Gajah Sena. Lah nek Janaka rada pantes karena orangnya Janaka itu kan anaknya kecil, kurus, tinggi, ganteng, bagus, putih, rada gondrong blangkonan. Ngono. Raden Janaka. Lah kula Werkudara ya ora pantes, gede dhuwur. Ning suarane ya rada-rada pantes. Iya Bratasena, ya Gajah Sena, Janaka adiku. Wonten dawuh sabda pangandika Kanjeng. Kang Mas Werkudara wonten dawuh ngertenono kae sapa? Wah. Koko Prabu Baladewa. Baladewa itu karakternya kan galak. Lah niki dalang ya kudu iso galak, iso alus iso galak, iso lenje uga. Sing sorane galak contohnya Prabu Baladewa. Nek cara ilmu ANTV, film ANTV itu kan ada yang namanya Krishna sing warnane biru, kartun Krishna yang warnane biru. Apa guys sing nganggo wulu, wulu merak. Sing sulinge mendayu-dayu ya Allah. Lah iya, nama kakaknya itu kan namanya Balaram. Balaram nek cara Jawa itu namanya kakak Kresna namanya Balarama, Prabu Baladewa karaktere galak. Koko Prabu Baladewa. Baladewa bule kakangku. Iya jagat dewa manara ya jagat pramudita ilah dalah. Yono Baladewa sing rada gedhe misale Kumbakarna Dasamuka ketemu Kumbakarna suarane galak tur medeni tur gandem tur gawe geter. Yayi Kumbakarna panglebur gongso yayi rene rada diserem-seremaken. Ning ora sak kula wajah kula kan imut dadi kon kereng rada angel rada angel. Ilah dalah ilah bujling bujling partoko gelap li selangat lagu neyap iyapan ilah ono podawuhmu kakang rahwono rojo. Oh
kula ngaji ngaten iki kersane ben kita tabarukan kalian jeng Sunan kali jogo. Karena pedoman saya adalah Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawak, Barat diruat. Ben kersane kita diberkahi karo Allah lantaran Rasulullah Muhammad, lantaran agama Islam, lantaran wali-wali tanah Jawa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mumpung ting Magelang kula badhe matur ndonga sesarengan ijazah saking Nabi Khidir lantaran Mbah Dalher watu congol Magelang waline Gusti. Mulane jenengan kula matur bejo sangat panjenengan ditunggoni karo wali-waline Allah kaya Mbah Hamid Kacuran, kaya Mbah Dalher watu congol luar biasa. Sareng donga saking jasa beliau sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubet-ubet bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubet-ubet muga-muga diparingi selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil. Apal napa dereng? Sampun nggih. Dereng ben rada apal, memang kita pakai nada, pakai irama. Kaya misale NU niki NU ada mustasyar, ada surya, ada tanfid. Kan kalau kita ngapalkan rada suwe, maka ben cepet ya pakai nada. Tahun 26 lahir NU, ijo-ijo genderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange baleni. Tahun 26 lahir NU, ijo-ijo genderane gambar jagat simbole bintang songo lambange gambar jagat simbole bintang songo mustasyar penasehat NU suriah ulama NU tanfidiyah pelaksana NU muslimat ibu-ibu NU tanfidiyah pelaksana NU muslimat ibu-ibu KP Ansor Pemuda NU Fatayat Pemudi NU Ibnu Putra Putra NU IPP NU Putri Putri Ibnu Putra Putra NU IPP NU Putri Putri NU Nanggo usole salate NU Adzan pindho Jumatane NU Nanggo kunut subuhane NU Salawatan senengane NU Nanggo kunut subuhane NU Salawatan senengane NU Salatullah Salamullah Ala Qaya Rasulillah Salatullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Allahumma katra kitri suki sapi suki pari Allahumma katra kitri suki bebek suki meri Allahumma katra kitri suki bebek suki meri Allahumma ubat ubat bisa nyandang
Allahumma ubat, moga-moga diparingi. Allahumma ubat, ubat, moga-moga diparingi. Sing semangat. Salatullah, salamullah ala qaha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malikayawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا أَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي دِينِنَا وَعَافِيَةً فِي جَسَدِنَا وَبَرَكَةً فِي رِزْقِنَا وَزِيَادَةً فِي عِلْمِنَا وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِنَا وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ ومغفرتان بعد المدينة اللهم هبن علينا في سكرة المدينة نجة من النار والعوان عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين